Pria itu menemukan 10 alat penyadap di kamar hotel. Dia juga menemukan 7 kamera. Sebagai seorang agen, misinya kali ini adalah memantau hotel. Alhasil dia tetap belum mengetahuinya. Seseorang telah memasang penyadap kemana-mana. Setelah mencari ke setiap sudut kamar, dia melihat cermin di belakangnya. Tapi dia merasa ada orang di sana. Untuk menguji dugaannya, pertama dia mengukur panjang kamar di luar. Setelah mengukurnya, menurut perhitungannya, panjangnya 3 meter. Itu berarti di belakang ada ruangan tersembunyi. Dia memikirkannya dengan baik. Dia merasa hotel ini menakutkan. Ketika pelayan tidur, dia menyelinap masuk ke resepsionis. Lalu mencuri kunci universal, kemudian buka pintu paling dalam. Benar saja, ternyata ada sesuatu di dalamnya. Koridornya cukup panjang. Semua ruangan terhubung satu sama lain. Cermin di setiap ruangan adalah cermin dua arah. Ketika melihat ruangan itu, ruangannya terlihat sama, tapi di sini cerminnya terlihat transparan. Semuanya terlihat dengan jelas. Di kamar lain orang tua sedang memperbaiki lantai. Di kamar nomor 4, seorang wanita sedang bernyanyi menghadap ke cermin. Dan di kamar nomor 1 dia menemukan hal yang tidak terduga. Wanita itu sedang mengikat gadis kecil di kursi. Jadi dia memutuskan untuk membantunya. Setelah sampai dia berkata bahwa dia ingin memeriksa meteran air. Lalu menyuruhnya keluar. Tapi karena terlalu lama, agen khusus itu menendang pintunya. Kemudian merobohkan wanita itu dengan paksa. Setelah melepaskan gadis itu, dia hendak membawa gadis itu pergi. Namun wanita itu mengancamnya dengan senjata. Agen itu mencoba untuk menjelaskan. Tapi sayangnya dia langsung ditembak. Itu karena dia tidak ingin mendengarkan solusinya. Kemudian dia merasa tenang. Namun ada seseorang yang melihat semuanya dari luar. Di sisi lain, Daniel mengeluarkan satu botol anestesi dari sakunya. Lalu dituangkan ke dalam gelas anggur. Daniel berumur 80 tahun. Dan dia masih bekerja seperti ini. Setelah menuangkannya, dia segera berbalik. Lalu tiba-tiba dia dipukul dengan botol anggur. Ternyata Darlin melihat perilakunya. Lalu dia bergegas kembali ke kamarnya. Lalu ambil kunci mobil. Kemudian bersiap untuk pergi dari hotel ini. Tapi saat dia keluar, dia melihat pria yang mencurigakan. Pria itu seperti sedang memeriksa setiap kendaraan. Ketika pria itu sudah pergi, dia segera lari ke mobil. Tapi mobilnya tidak dapat dinyalakan. Ternyata pria itu merusak kelistrikan mobilnya. Darlin merasa sesuatu akan terjadi pada tamu hotel. Jadi dia mengikuti pria itu. Dia ingin mendapatkan alat untuk memperbaiki mobilnya. Kemudian melarikan diri dari kota ini. Namun dia melihat pembunuhan di sana. Dia ada di kamar nomor 1. Seorang pria telah ditembak mati. Darlin takut dan bergegas lari ke mobil. Tapi sekarang Daniel muncul. Dia ingin masuk ke mobil. Daniel menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat. Kenapa kau menuangkan obat ke dalam gelas? Itu karena pelanggan hotel ini menyembunyikan rahasia besar. 10 tahun yang lalu, dia adalah perampok. Dia dan bawahannya mencuri satu truk. Tapi mereka merusak mobil pelariannya. Jika mobil dibiarkan di sini, maka akan sangat mudah untuk menemukan jejaknya. Jadi harus ada seseorang yang membawa mobilnya pergi. Daniel dengan tegas menyuruh rekannya untuk keluar dari mobil. Lalu dia akan bertanggung jawab untuk memikat polisi. Mereka akan meninggalkan uangnya di kamar hotel nomor 4. Tapi sayangnya setelah memancing polisi pergi, Daniel tertangkap. Setelah 10 tahun di penjara, pekerjaan pertama ketika dia keluar dari penjara, dia harus menyelidiki sebuah hotel. Lalu ambil uang itu. Uangnya tersembunyi di bawah kamar nomor 4. Jadi sekarang dia hanya butuh bantuan Darlin. Jika Darlin setuju, Daniel akan membagi uangnya dengan Darlin. Dia tidak punya banyak waktu untuk hidup lebih lama lagi. Setengah dari uang itu sudah cukup baginya.
Kemudian Darlin menyetujuinya. Tapi sekarang ada masalah yang membingungkan. Itu karena ada pembunuh di kamar nomor 1. Emily selalu memantau semua ruangan di balik cermin, agar rencananya tidak diketahui. Darlin berpura-pura bernyanyi. Dia berhasil menarik perhatian Emily. Lalu Daniel bertugas membongkar lantainya. Darlin bertepuk tangan dengan berirama. Daniel segera membongkar lantainya. Keduanya bekerja sama dengan baik. Akhirnya mereka berhasil menemukan uang itu. Tetapi ketika mereka hendak melarikan diri, tiba-tiba guntur terdengar. Keduanya disergap. Pada akhirnya kabar dari keduanya tidak diketahui. Billy bisa membuat dua wanita berkelahi untuknya. Billy adalah seorang guru pencuci otak. Dia memilih dua orang gadis, lalu membiarkan mereka berduel, dan pemenangnya bisa bercinta dengan Billy. Setelah mendengarkan, kedua gadis itu sangat bersemangat. Setelah pertandingannya dimulai, Emily melihatnya dari kejauhan. Dia sangat mengkhawatirkan adiknya. Rose telah dicuci otak sepenuhnya. Emily tidak ingin adiknya menghabiskan sisa hidupnya seperti ini. Jadi malam itu Rose diikat secara paksa, lalu membawanya ke El Royal Hotel. Tetapi setelah melepaskannya, Rose diam-diam menghubungi Billy. Dia mengatakan semuanya pada Billy. Billy menjadi sangat marah. Jadi dia langsung pergi ke hotel itu. Tiba-tiba di hotel, dia mendapatkan sesuatu secara kebetulan. Mereka bertemu dua orang yang membawa sekantong uang. Billy tidak berbicara apapun. Dia mencuri uangnya dan menangkap mereka semua. Karena Emily telah mengkhianatinya, Billy hanya menyuruhnya untuk memainkan sebuah permainan. Setiap orang harus menebak warna rolet. Jika tebakannya benar, Billy akan memaafkan orang itu. Karena Emily salah menebaknya, Billy langsung menembaknya. Sekarang dia bertanya kepada Daniel. Permainan ini harus dilanjutkan. Tetapi Daniel berpikir dia juga pasti akan mati. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya. Daniel membenturkan kepalanya ke wajah Billy. Tindakan itu membuat hidungnya patah. Lalu keduanya terus berkelahi. Api telah memutuskan tali ikatan Daniel. Setelah perkelahian yang sengit, Daniel menjadi sangat lemah. Billy bersiap untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba pelayan mengarahkan pistol ke arahnya dari belakang. Ternyata itu adalah Miles. Dia adalah salah satu dari rekan Daniel. Kemudian dia menembak Billy ke arah kepala. Dan dalam sekejap dia mengalahkan dua orang. Bahkan musuh yang bersembunyi di balik sofa. Dia juga hanya menggunakan dua tembakan. Kemudian pergi dengan percaya diri. Setelah itu Daniel dan Darlin segera mengemasi uangnya kembali. Kemudian melarikan diri dari hotel bersama. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.